Oke, baik, sama gue Arena Radi, balesin komen. Hanya ada yang nanya, bang, gitar bututnya mana dijual ya? Ini pasti subscriber gue dari gue baru mulai YouTube. Ini gitar bututnya masih ada ya, udah 16 tahun ya ini, tapi butut gini tapi Yamaha coy, makanya masih enak sampai sekarang. Walaupun udah ditambel-tambel pakai kayu, jadi ini sempat jebol ditabrak motor, dar. Tapi udah ditambel ya masih enak aja suaranya. Ini suara genjengannya masih begini nih. Dipetik juga masih enak. Ya, dipetik masih enak. Dan kalau gitar nilon, misalnya lagi nongkrong, biasanya dijadiin bass. Bunyinya juga masih enak. Ya, ada falsnya dikit ya. Ya karena emang ininya udah rusak, jadi emang masih agak fals-fals dikit. Kalau kita mainnya bisa enak ya, falsnya dimaafin dah pokoknya. Kita tutup pakai fingerstyle Indomie seleraku.